saya Nisa K menyampaikan carian 10 terhangat di laman Google Malaysia sepanjang minggu lepas dari tarikh 1 hingga 7 Jun 2012. Tempat ke-10 minggu ini. Di tangga ke-10, Radius Side. Pengguna hijab mencari gaya pemakaian tudung yang terkini yang ditawarkan oleh butik tudung online itu. Tempat ke-9 minggu ini. Di tangga ke-9 pula, Pusat Sains Negara. Pusat Sains Negara melanjutkan waktu operasinya semasa cuti sekolah berikutan sambutan yang menggalakkan terhadap pameran dinosaur. Tempat ke-8 minggu ini. Di tangga ke-8 pula, Kolej Komuniti. Para calon memeriksa keputusan dan mengesahkan kemasukan di kolej-kolej komuniti di seluruh negara. Tempat ke-7 minggu ini. Di tangga ke-7 pula, Prometheus. Prometheus ialah sebuah filem science fiction diarahkan oleh Ridley Scott. Filem ini mula ditayangkan di pawagam di seluruh Malaysia 7 Jun yang lalu. Tempat ke-6 minggu ini. Piranha 3DD pula di tangga ke-6, Carian Terhangat. Filem komedi seram ini merupakan sequel daripada filem Piranha 3D pada tahun 2010. Piranha 3DD mula ditayangkan di pawagam bermula 17 Mei yang lalu. Di tangga ke-5, Carian Terhangat, Kapalai. Kapalai adalah resort terapung yang terletak berhampiran Pulau Sipadan. Resort yang unik ini menarik perhatian para penyelam dan pada mereka yang mencari destinasi percutian. Di tangga ke-4 pula, Carian Terhangat, Utah Web-based Learning Environment. Para pelajar Universiti Tun Abdul Razak mendaftar masuk ke portal universiti itu untuk mencari maklumat terkini dan memuat turun bahan pembelajaran. Tempat ke-3 minggu ini. Di tangga ke-3 pula, French Open 2012, Roland Garros. Para peminat sukan tenis mencari maklumat dan kemaskini yang berkaitan dengan acara tenis berprestij edisi ke-111 itu. Tempat ke-2 minggu ini. Di tangga ke-2, Carian Terhangat, Lian Jaya. Gambar intim pelakon Hong Kong itu bersama teman lelakinya tersebar di internet justru membuatkan para peminatnya mencari maklumat lanjut mengenai kes itu. Tempat pertama minggu ini. Tangga pertama, Carian Terhangat sepanjang minggu lepas, Himpunan Hijau. Parti politik PAS telah mengadakan himpunan raksasa di Alor Star pada 1 Jun yang lalu. Justru itu, orang ramai mencari maklumat lanjut mengenainya. Sekian, saya Nisa K menyampaikan 10 carian terhangat di laman Google Malaysia sepanjang minggu lepas dari tarikh 1 Jun hingga 7 Jun 2012 untuk amanz.my.